Jadi barusan aku buat studio foto. Dan rasanya kayak jadi lebih profesional. Sedikit lah. Tapi studio ini punya banyak masalah. Oke, gak itu? Dan sekarang kita akan coba satu-satu untuk selesaikan masalahnya. Oh my god, terlalu banyak. Mulai dari masalah yang pertama. Bersih-bersih. Kalau kamu bilang, ih Ki, lebay banget bersih-bersih doang pakai sarung tangan, masker. Kukas tahu aja ya. Coba kamu lihat sudut itu. Itu bekas bangkai tokek. Terus kamu lihat daun-daunan ini. Bau banget anjir. Belum lagi bentuk ruangannya tuh kayak segitiga nggak jadi, nggak tahu segitiga sembarang, pokoknya aneh. Aku nggak mau bahas, kita move on aja ke aku bingung taruh background ini di mana. Masalahnya di sudut ini cahaya naturalnya agak kurang. Kalau di sudut yang satunya aku susah untuk komposisi angle seberalasan. Tapi kemungkinan aku bakal pilih sudut yang mungkin cahaya naturalnya kurang. Tapi aku akalin pakai lighting sendiri ya kan. Aku bisa ngerti lighting anjing. Untuk lighting memang ini terlihat tidak profesional banget. Apalagi kalau udah dibuka reflektor super DIY ini makin terekspos lah. Kreativitas low budget high expectation-nya. What the fuck, ya? Yeah. What the fuck? Ini bukan lighting ya, ini bukan lighting. Ini light tong. Cukup bikin pesimis, tapi mari kita perbaiki. Bentar. Aku kok kepikiran cari. Sebenarnya aku ada di wishlist Tokopedia gitu kan, yang kayak lighting keren, wih. Atau aku searching aja. Kayaknya nggak ada pilihan lain. Walaupun cukup bikin pesimis, tapi mari kita perbaiki sektor pencahayaan ini, terutama reflektornya. Tapi lihat dong boy hasilnya. Oh shit. Ini baru kreator boy. Kreatif and tor. Dan sekarang studio foto ini sudah siap.